Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas. Dan ini untuk tampilan kit inverternya. Langsung saja kita nyalakan inverternya. Ya, di sini sudah menyala. Kemudian ini untuk AC inputnya sudah saya sambungkan ya. Kemudian untuk PV inputnya sini juga saya sambungkan. Kemudian ini untuk menu-menunya. Ini untuk yang pertama kali saya hidupkan di ini ya. AC input ini saya hidupkan. Kemudian kita bisa lihat di sini nanti melakukan proses charging ya. Ini menggunakan PLN. Ini di jalur PLN saya hidupkan. Ya, ini di LAN. Ya, proses charging. Kemudian nanti untuk menu-menunya ini bisa dipelajari ya untuk setting-settingannya. Ya, ini untuk AC input PLN saya matikan. Saya akan cobakan untuk charging di ini, PV input ya. Ini di PV inputnya saya hidupkan. Nah, kita bisa lihat ini sudah menyala charging. Ini di PV saya hidupkan. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Ya, ini PWM charger on PV voltage 13,7. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya ujikan ini ya, untuk uji beban. Ini saya hidupkan. Dia kebaca bebannya 100-an watt. Kemudian akan saya tambah. Ini beban 300-an watt. Akan saya tambah lagi. Beban dia 700-an watt ini ya. Kita bisa lihat sini. Beban 700-an watt. Saya rubah sini. Beban mencapai 900-an watt. Saya tambah lagi. Beban mencapai 1000-an watt. Itu 100-an watt. Ketika dia kelihatan beban, dia ini ya, akan ada suara banjir di inverter menunjukkan dia ada kelihatan beban ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.